malam ini kita Polres Sukabumi Kabupaten melaksanakan operasi sita polisi untuk mengamankan kegiatan masyarakat dalam rangka menyambut tahun baru 2020. Jadi dari titik-titik yang kita selenggarakan operasi tersebut, kita dari titik pertama itu penginapan S, kemudian karaoke PH dan karaoke P. Jadi dari PH kami mengamankan, dari yang kita periksa terdapat satu orang yang positif diduga menggunakan narkoba. Miras dari tiga titik tersebut kita mengamankan 55 motor berbagai macam merek. Saat ini juga mungkin kita sedangkan pasien atau pasien dapat lain. Kita mengimbau kepada masyarakat Polres Sukabumi bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan baru silakan dilaksanakan, dibiarkan tanpa menggunakan miras dan tidak perlu menggunakan narkoba. Silakan gembira, tapi ingat tetap tidak melakukan hal-hal yang melanggar atau di luar jalur hukum.